Misi adalah segala-galanya. Mengapa upaya Partai Demokrat untuk bisa kembali ke pemerintahan menjadi misi utama kami? Pertama, selama 10 tahun, dari 2004 hingga 2014, Partai Demokrat berada di pemerintahan. Telah banyak kebijakan, pembangunan, dan program-program pro-rakyat di era pemerintahan Presiden SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Bahkan, sejumlah program itu dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan yang kedua, selama 9 tahun 4 bulan terakhir ini, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Tentu ini telah membatasi ruang gerak, sumber daya, dan kontribusi nyata Partai Demokrat untuk memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Praktis, perjuangan kami terbatas hanya di parlemen dan pemerintahan daerah saja. Alhamdulillah, kemenangan Pak Prabowo telah memberikan kepastian posisi Partai Demokrat untuk kembali ke pemerintahan nasional pada periode 2024-2029. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh kader Partai Demokrat dan kehendak Bapak Presiden Joko Widodo, kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan nasional saat ini juga atas dukungan dan dorongan dari Bapak Prabowo Subianto. Prabowo, sesungguhnya memenangkan Bapak dalam Pilpres 2024 bukan hanya untuk menunaikan misi kembali ke pemerintahan nasional, tetapi juga untuk memenuhi dan menunaikan janji dan komitmen kami kepada Bapak. Kami telah berjanji untuk berjuang sekuat tenaga memenangkan Bapak dalam satu putaran. Bahkan Pak SBY juga telah berjanji untuk turun gunung.